Nah, kalau untuk sate, itu biasanya berapa tusuk sehari? 600. Wow, 600 tusuk. Wah, kurang istimewa gimana lagi coba tuh jualannya. Dalam sehari bisa ngabisin 600 tusuk sate. Eits, ini cuma sate kuah aja loh ya foodies. Belum soto tangkarnya, laris manis, Tanjung Kimpul. Rahasianya apa sih bang? Kasih tahu dong. Halo foodies, balik lagi dengan aku Rian Krisna. Sekarang aku lagi di daerah Hayam Wuruk. Tapi aku bukan mau belanja perkakas ataupun elektronik. Di sini ada soto yang katanya legend banget, udah 26 tahun. Mau sampai kapan nih muter-muter pasar geluduk? Sekali lagi dapat piring cantik nih kayaknya. Mending tanya aja deh Rian sama warga sekitar, cus. Pak, ya sih Pak. Aku mau tanya, dari tadi aku udah mondar-mandir di sini. Ya. Tahu warung Babe nggak Pak yang jual soto tangkar sama sate kuah? Oh, di sana nah, yang ada tikungan tuh, sono ujung. Oh, yang ramai itu ya Pak ya? Iya, itu. Yang dia. Warna hijau itu? Iya, benar-benar. Oh, oke, kalau gitu. Makasih ya. Banyak ya Pak ya. Sama-sama. Kita langsung aja. Nah kan, akhirnya dapat juga nih petunjuknya nih foodies. Oke deh, let's go. Kita samperin, oke? Okay? Foodies, ini dia warung Babe. Pantesan aja legend, lihat. Rame banget foodies. Be, masih kebagian gak nih Be? Masih. Masih ya Be ya? Ya. Wah, alhamdulillah ya, nggak sia-sia kelilingin pasar gelodok masih dapat sate kuahnya nih foodies. Yeay. Soalnya yang favorit di warung Babe ini ya memang si sate kuahnya ini nih. Jadi kalau kesini mesti banget cobain sate kuahnya, oke? Okay? Tapi nih ya, selain ada sate kuah, di sini juga ada soto tangkar dan juga soto dagingnya loh. Nah, kalau untuk sate itu biasanya berapa tusuk sehari? 600. Wow, 600 tusuk. Gak heran ya foodies kalau dalam sehari bisa ludes sebanyak itu. Semua satenya dibawa Babe dalam keadaan matang. Di sini cuma tinggal racik-racik aja. Sate dilepas dari tusukannya, kemudian tambahin daun bawang, tomat, dan bawang goreng. Kuahnya foodies. Waduh, bener-bener. Aduh ini, kaldunya banget-banget ini foodies bisa dilihat. Terus ada minyak-minyaknya juga. Ini pasti sedap banget foodies. Wih, dari tampilan kuahnya sih kayak akan lemak dan rempah ya. Wah, ini sih mantep banget nih. Nah, untuk semua jenis soto di sini menggunakan kuah yang sama dengan sate kuahnya foodies. Tapi katanya sih, biarpun kuahnya sama, begitu disuguhin tiap soto punya rasa yang beda. Wah, apa bener tuh ya? Coba-coba kuy, kita buktiin aja yuk. Kita langsung cobain aja foodies ya. Yang pertama, sate kuahnya. Ini yang kencang banget adalah santannya, benar-benar gurih banget pedes. Nah, dan juga yang sangat berasa yang menjadi ciri khas dari kuah sotonya ini adalah jinten. Dagingnya ya. Dagingnya itu ada, selain daging ternyata ada si sandung lamurnya itu sendiri pedes. Selain aroma jintannya yang kuat, jahe dan kunyitnya ini juga punya peran penting foodies dalam semangkok sate kuah ini. Bikin rasanya jadi sedap banget dan ini wangi. Untuk satenya, Babe pilih khusus bagian sandung lamur nih foodies. Jadi biarpun dibakar tetap ada rasa lemaknya dan ini endelita banget. Satenya nggak cuma dibakar gitu aja loh, tapi dibalur sama bumbu rahasia foodies. Jadi taste-nya bukan cuma dari kuah, tapi dari satenya juga. Dan yang paling bikin ketagihan nih, jadi ada sensasi smoky dari kuahnya ya. Wah, ini lazis. Bener-bener daging sapinya tuh empuk banget tuh dis. Jadi si dagingnya tuh empuk dan juga si lemaknya itu melted di mulut. Tapi karena dia menggunakan sandung lamur atau daging rawon ya, jadi si lemaknya itu tidak menempel di dinding-dinding mulut. Jadi bener-bener langsung ketelan dengan mudah tuh dis. Biarpun ada lemak foodies, tapi ini tuh yang nggak tipe nempel di dinding mulut gitu ya. Ini perfecto. Oke deh, waktu kita geser ke Siti Tangkar. Alias soto tangkar foodies. Ternyata kuah, walaupun satu kuah yang sama, tapi beda foodies sama sate kuah tadi. Karena di sate kuah tadi, itu sudah ada aroma smoky-nya yang bercampur ke dalam kuahnya. Jadi rasa kuahnya itu ada rasa asap. Unik ya, padahal pakai satu kuah yang sama nih tapi bisa menghasilkan cita rasa yang beda dan yang ini lebih mendominasi rasa manis dan juga gurih. Enak. Enak banget. Aku nggak bisa milih antara sate kuah dan juga
si soto tangkarnya ini. Karena sensasi makannya berbeda, foodies. Ini harus pesan dua-duanya. Untuk soto tangkarnya, ada campuran daging dan juga kikil nih, foodies. Nah, kalau foodies beruntung, bisa juga dapetin paru-parunya juga. Tapi Rian lagi kurang beruntung nih kayaknya. Gara-gara kelamaan dia cari warung babe, udah nggak kebagian parunya nih. Tapi nggak majalah lah ya, nggak masalah maksudnya. Yang penting masih kebagian soto tangkar yang super endol ini. Ini dia soto dagingnya. Soto dagingnya beda sama yang tadi dari segi harga. Karena tadi kan ada lemak-lemaknya, ini pure daging. Jadi harganya sedikit lebih mahal, sekitar Rp25.000. Tapi dagingnya aku deh, bisa lihat. Nah. Kalau kuah, ini gak jauh beda sama soto tangkar tadi. Tapi memang aku lebih suka kuah di soto tangkar. Mungkin ya karena si kikil dan juga si lemaknya itu udah ngeblend dengan si kuahnya. Jadi lebih kompleks yang di sini. Wah, biarpun cuma soto daging pinggir jalan, tapi soal kualitas nggak kaleng-kaleng, foodies. Dagingnya melimpah banget, dan ini benar-benar daging loh ya, nggak ada tambahan lemaknya. Buat yang nggak suka kikil, kalian bisa pilih soto daging sih, dan ini juga recommended banget rasanya. Biar makin nampol, campur semuanya kuy. Jadi rame ya, sepiring nasi ditambahin sate kuah, soto tangkar, dan juga soto daging. Alamak, nikmat mana lagi yang kau dustakan, foodies? Nah, buat foodies kesayanganku yang kepengen cobain, cuma perlu keluarin budget tipis-tipis aja kok, guys. Seporsi sate kuah dan soto tangkar cuma Rp22.000. Kalau soto daging, Rp25.000 ya. Foodies, kalian bisa banget nih jadiin menu ini sebagai menu sarapan atau makan siang, karena ini bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut makan.